Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan perjalanan di Lakeside Jurong East ya, teman-teman. Nah, di sini adalah banyak sekali perayaan lampu-lampu menyambut kedatangan hari raya Imlek ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu apa itu Imlek. Nah, tidak ada perbedaan antara Imlek dengan tahun baru Masehi yang tahun baru Hijri ya, yang dirayakan umat Islam, teman-teman. Nah, Imlek itu merupakan perayaan tahun baru bagi etnis Tionghoa. Beragam tradisi dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam perayaan tahun baru Imlek. Perayaan Imlek dilakukan selama 15 hari, teman-teman, mulai dari tanggal 1 bulan pertama hingga tanggal 15 bulan pertama menurut kalender lunar. Nah, asal-usul Imlek tentu berasal dari Tiongkok ya, teman-teman, dan juga dikenal dengan hari raya musim semi. Perayaan datangnya musim semi dimulai pada tanggal 1 bulan ke-1 hingga tanggal 15 bulan ke-1 yang dikenal dengan Cap Gome. Selama 15 hari tersebut, orang-orang yang merayakan Imlek melakukan beberapa ritual sembahyang di Indonesia maupun di negara lainnya. Sesuai sendiri memiliki berbagai cara dalam melakukan perayaan Imlek. Hal identik yang paling dilakukan adalah berkunjung ke rumah saudara, berbagi angpau, dan makan kue keranjang. Nah, ornamen khas yang khas saat perayaan tahun baru Imlek adalah warnanya yang serba merah. Ternyata toppers adalah asal usul dibalik itu semua loh. Berdasarkan legenda, dahulu ada seekor naga yang bernama Nian yang tinggal di gua dan turun saat musim dingin untuk mencari mangsa saat ia kelaparan. Ia memangsa penduduk desa dan hewan ternak. Suatu hari ada penduduk yang melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu anak kecil yang memakai baju warna merah. Penduduk mempercayai bahwa Nian takut dengan warna merah dan keramaian. Hingga setiap di akhir tahun, penduduk meletakkan lentera dan gulungan kertas berwarna merah di depan rumah. Mereka juga menggunakan kembang api untuk menakuti Nian. Hal-hal inilah yang kemudian berkembang menjadi tradisi perayaan musim semi atau Imlek, teman-teman. Tahun baru Imlek juga bertepatan dengan musim hujan. Kalau biasanya kita bermalas-malasan saat hujan turun, berbeda dengan orang-orang yang merayakan Imlek. Mereka akan berbahagia saat hujan turun. Mereka karena hujan disimbolkan dengan sumber rejeki. Ada beberapa tradisi dan mitos yang berkembang dalam perayaan Imlek, seperti tidak boleh menyapu rumah saat perayaan Imlek karena mitosnya adalah kita menyapu seluruh rezeki kita. Jadi, kalau mau beres-beres rumah, sebaiknya dilakukan sebelum Imlek. Mitos lainnya adalah orang yang belum menikah tidak boleh memberikan angpau. Konon katanya kalau belum menikah dan memberikan angpau nanti lama mendapat jodohnya, teman-teman. Nah, itulah dia sedikit cerita sejarah dan mitos tentang perayaan hari raya Imlek bagi kaum Tiongkok ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan sambil menikmati lampu-lampu yang indah ini. By the way, ini tuh lampu lanternnya itu, teman-teman ya, dijual. Di sini tuh dijual per satunya ini yang seperti terata ini dijual $10, teman-teman. Nah, di sini mereka itu sengaja menjual lantern-lantern ini dan uangnya itu didonasikan digunakan untuk membantu para penderita kanker, orang tua jompo, dan orang-orang yang kurang mampu ya, teman-teman. Nah, luar biasa sekali kekompakan mereka. Di sini mereka sangat
antusias ya teman-teman ya dengan saudara-saudara mereka. Oke teman-teman, sedikit kisah cerita informasi dari saya. Selamat menikmati. See you on next video. Dan jangan lupa dukung terus channelnya Tuti Anak Rantau dengan cara klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman agar channel ini terus berkembang dan saya bisa berbagi tempat-tempat indah dan menarik di Singapura, insya Allah. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih yang sudah mendukung channelnya Tuti Anak Rantau. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow, 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 follow